Two, three, one, two, three. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, kembali di racun garage kali ini saya akan memasang hand grip ya ini yang gede nih dibuat gas kan lubangnya beda nih ya ini yang gede di gas atau di kanan dan yang kecil itu yang di sebelah kiri ya kali ini saya akan uh, pasang hand grip dari Pro taper ya nih kalau yang kiri enak nih tinggal kita e, dorong aja dia udah langsung masuk ya. tapi kalau yang sebelah gas itu agak susah nanti ya. soalnya dia e, agak apa ya e, seret. tapi kalau teman-teman itu mending dikasih e, oli supaya e, licin dan mudah untuk memasukkannya ya. Kita pasin dulu kita setting yang di sebelah kiri. Dan yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih subscribe anda sangat bermanfaat bagi kami. Uh, supaya kami tetap semangat untuk membuat tutorial-tutorial atau ilmu yang bermanfaat. Dan ini kita pasin dulu kita setting yang sebelah kiri buat koplingnya ya. Soalnya ini uh, mentok sama yang apa namanya? buletannya ini ya. Tuh, soalnya dia uh, beda sama yang yang di ori ya stangnya ya. Soalnya ini uh, agak nekuk ke belakang sedangkan kalau yang Bison itu kan lurus. Jadi Enak buat di koplingnya itu dia nggak mentok sama hand gripnya tuh. Kalau ini agak mentok tapi masih bisa di, uh, Akalin lah. Kita modif lagi lah. Kita pasin tuh. Ya gimana enaknya teman-teman aja ya. Kalau saya ini ntar saya nah saya setting koplingnya itu eh, agak apa namanya cetek jadi nanti lebih enak jadi nggak usah mentok eh, kita nariknya nggak usah mentok jadi juga nggak nggak bakal mentok di hand gripnya ya tuh kendalanya mah cuma di sini nih tapi kita bikin eh, koplingnya cetek aja tuh sudah enakan kayak gini nih ya Dan kita uh, copot yang sebelah kanan nih, ini agak agak keras, harus ekstra sabar kita tarik pelan-pelan ya. Tuh, dan ini masanya ntar juga juga lumayan <tuh> agak uh, pakai tenaga lah. Kita pukul-pukul aja biar lebih cepat ya. Tapi hati-hati nanti malah itunya sobek. Soalnya ini barangnya saya yang enggak eh, ori ya. Soalnya yang ori juga lumayan sih. Nih, kita pakai tenaga sedikit lah. Tuh, kita pindahin dulu kameranya. Ini kita tinggal uh, dorong aja tuh, kita pukul-pukulin aja nih, biar lebih masuk lah. Tapi di sini nanti kayaknya sih dia nggak bakal uh, mentok, mentok sama yang di ujung ini ya, ujung gas ini ya. Dia nggak pas, soalnya dia lebih pendek dari yang Orient tuh setelah ini kan udah 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 terpasang kita pasang yang di stabilisernya eh, uh, apa namanya yang protoper juga ya nih kita dorong dorong dulu nih kita selesaikan dulu tuh setelah dirasa nyaman tinggal kita tes saja dulu eh, keenakannya, tuh. Ini soalnya nggak nyampe di ujungnya, ya. Tuh, udah saya dorong-dorong nih juga, saya pukul-pukul juga tetap susah, ya. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon eh, bantuannya untuk subscribe serta nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami yang semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk bisa mandiri. Ini uh, udah udah kayaknya sih udah mentok nih. Udah saya ini juga udah susah. Saya dorong dorong ya ada gapnya sedikit. Ya nggak apa-apa masih masuk masih bisa ini mah. Dan selanjutnya yaitu itu pemasangan uh, stabilisernya ya buat yang uh, busa peretoper juga. Di sini saya uh, memakai yang bulat ya. Kemarin saya nyari-nyari yang kotak uh, soalnya pada kosong. Jadi ya mau gimana lagi lah buru-buru saya pengen pasang ya beli aja yang bulat nih ya ini pemasangannya juga sangat mudah kalau teman-teman eh, takut ini di eh, apa namanya ya dibenggang itu apa nah ini direnggangkan eh, kalau mau takut patah ya sebelum tadi pasang hand grip yaitu dimasukkan dulu ya masukkan biar eh, enggak patah tapi di sini insya Allah kalau e, ngerenggangnya secara pelan-pelan juga nggak bakal patah ya Pasti bagus nanti juga hasilnya Ini saya e, ingin ngerenggangkan saja ya Dan kalau e, Mau dimasukkan di Setangnya itu mending di kita lapisin biar Setangnya nggak baret ya Entah itu mau pakai plastik apa pakai kain, yang penting dilapisin untuk memasukkannya supaya stangnya eh, enggak baret-baret. kan -baret. kalau dilihat juga jelek lah, yang penting kan tampilannya lebih bagus. Nah, seperti ini nih, tinggal nanti kita pasang dan kita kencengin ya. Nah, ini eh, kita beli juga udah ada kuncinya ya sekalian dikasih kuncinya tapi ya baut L nya yang bot L5 tapi ya kayak ginilah nggak awet namanya juga gratisan ya ini seperti ini pastikan uh, kita setting lurus dulu ya kanan kiri pas jangan nanti miring giliran udah dikencengin kita kendurin lagi kita settingin dulu biar uh, posisi pas di tengah-tengah ya, biar dilihat itu juga cakep. Nah seperti ini nih saat pak udah selesai pemasangan ya, terlihat sangat cakep lah. Nih yang ini tuh kita lihat dari depan taper ya. ya, lebih gagah dan lebih maco lah cakep kalau untuk teman-teman saya sarankan sih pakai yang kayak gini nih lebih bagus ya ini dan nih yang jaraknya tuh lumayan ya tadi udah saya dorong-dorong juga nggak bisa terima kasih atas tontonannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh